Ya, MNC Peduli kembali menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi warga kurang mampu. Kali ini MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih bekerja sama dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Lampung. Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap warga kurang mampu, MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih menyelenggarakan operasi gratis untuk warga yang menderita katarak di Bandar Lampung. Bekerja sama dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung, MNC Peduli melakukan operasi terhadap 30 pasien yang berasal dari Lampung, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, dan Menggala. Kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis ini merupakan program berkesinambungan dari MNC Peduli untuk memberikan pelayanan dan meringankan beban pengobatan bagi keluarga prasejahtera di Provinsi Lampung. Harapannya mereka bisa menjalani hidup normal usai operasi. Terima kasih kepada MNC Peduli dan Rumah Sakit Bintang Amin. Semoga operasi katarak saya mata sebelah kanan dikasih kesembuhan dan kesehatan. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa karena kita tahu bahwa 80% interaksi kita dipengaruhi oleh mata. Dan mudah-mudahan dengan mereka matanya sehat kembali bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal dan maksimal. Di Lampung ini target kita sampai akhir Desember itu 100 orang, tapi bukan berarti menutup kemungkinan apabila ada tambahan ya, tentunya akan kita lihat, tapi memang target terendahnya adalah 100 orang. MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih berkomitmen untuk terus membantu sesama manusia dengan mengutamakan kebaikan dan sentuhan kasih. Tidak hanya operasi katarak, MNC Peduli juga melaksanakan operasi gratis bagi pasien hernia dan bibir sumbing bagi warga kurang mampu di sejumlah daerah di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.